channel Kepo Lida 2019. Dimana lagi kalau bukan di channel YouTube Resi Simi yang akan mengupas, walau kadang tuntas, kadang juga nggak jelas, menjawab pertanyaan dari para haters di dunia maya. Nih, kali ini aku lagi sama Nabila. Hai guys semuanya. Yang ada, yang lagi nonton YouTube-nya TEC, jangan lupa subscribe juga ya YouTube aku. Nah, kamu juga punya YouTube channel? Iya. Aku tuh lagi belajar Elisa Nabila TV. Jangan lupa di-subscribe ya, guys. Lala, dari namanya aja udah cetar, Elisa Nabila TV. TV nih di bawah ini, nanti jangan lupa lo di-subscribe juga. Nabila, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Teteh. Alhamdulillah baik. Nabila hari ini jadi juri panel panel provinsi Aceh ya. Kebetulan ada peserta Aceh. Siapa? Cut. Malam ini ada Cut. Oh iya, malam ini ada Cut. Peserta Aceh itu ada berapa, masih ada berapa? Dua lagi. Aduh, ada Cut sama Paul. Cut Paul, dua-duanya bagus. Bilang F. Iya, Paul. Tadi udah melihat penampilan Cut dong. Nah, menurut Nabila, penampilan Cut gimana nih? Senang sih. Maksudnya minggu kemarin juga Kak Cut bawa lagu hit, tapi gak semaksimal yang sekarang. Maksudnya ada peningkatannya lah. Iya. Nah, tadi penampilannya bagus atau gimana nih? Bagus, pastinya ya. Namanya kita masih belajar, ada juga kekurangannya. Tapi bagus sih kalau bagi aku ya, guys. Harapan besar kamu buat peserta Aceh apa nih? Semoga bisa menampilkan yang terbaik, terus semangat. Yang penting tampil ikhlas, jangan mikirin gimana gitu. Ada harapan sampai ya, 3 besar. Pastinya. Amin. Nabila, kamu masih sibuk FTV ya? Iya, masih FTV. Ih, keren loh. Aku selalu nonton loh. Bangun tidur ada. Mau lagi tidur, pulang dari ada. Sini mau tidur ada. Nabila. Ih, keren banget. Amin. Biasanya kalau dalam satu kali penayangan itu berapa lama sih? Misalkan nih satu kali tayang, kamu syuting tuh berapa hari? Berapa lama? Jadi satu judul itu kita syutingnya 3 hari, guys. Oh, 3 hari. Ya, kalau kisah nyata atau bintang berbekas sih masih lumayan deket sih. Antara Bintaro, apa, Tangerang, gitu-gitu di sini. Nah, paling jauh? Tapi, kalau Azab itu harus di Puncak. Wow, lumayan jauh ya. Biasanya kamu nginep di sana berarti ya? Iya, nginep. Oh, berarti 3 hari syuting. Biasanya dalam seminggu kamu dapat satu judul atau berapa judul? Tergantung juga sih waktunya. Misalnya kalau ada liburnya lumayan panjang, terkadang 2, terkadang 1 gitu. 2 judul. Dan karena ada juga di Lida, terkadang terus. Oh, gitu. Nah, kalau lagi nggak ada panelis di sini misalnya, atau enggak kamu nggak ada FTV, biasanya kamu ngapain aja sih kegiatan sehari-harinya? Ya begitu-gitu aja ya guys. Ya, apalagi ini mau menjelang ujian nasional, belajar lah ya. Sedikit-sedikit, walaupun sebenarnya udah hampir 2 tahun gak masuk sekolah. Ya, tapi tetap harus ya. Tapi harus tetap belajar karena mau ujian kan. Keren, pendidikan tetap diutamakan. Amin. Semoga lancar pendidikannya. Amin. Karirnya, pokoknya semuanya. Amin. Nabila benar-benar sukses. Nabila keluar dari karir nih ya, mengenai urusan asmara, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Aduh. Dan fans kamu serta semuanya yang bertanya-tanya tentang asmaranya Nabila. Kak Resi, tolong dong, ini dikupas asmaranya Nabila gimana nih? Masa sih? Ih, serius, DM aku banyak banget, makanya aku pengen nge-vlog sama kamu. Masih. Apalagi aku kan yang semoga ini viewersnya banyak ya, like-nya juga. Ayo, banyak. Cepat. Amin. Pokoknya viewers aku sama Nabila juga. Iya, bener. Karena baru berapa subscribe kamu? Aku baru 4.000, guys. Wah, dan masih belum, jauh. Belum dapat surat adsensi juga. Lagi belajar tahap-tahap. Oke, pokoknya semua. Satu menit, selesai. Satu menit. Udah. Luar lah, luar biasa. Nah, kamu lagi deket sama siapa sih? Enggak ada sih. Serius nih? Bener nih. Katanya sih, namanya netizen ya, dijodoh-jodohin. Katanya kamu lagi deket sama Randa, bener gak? Ya Allah, Randa mau itu mah sahabat aku, teman sih? Aku. Tapi sering komunikasi. Komunikasi sebagai teman. Oke. Okay. Jadi bagi kamu Randa itu sebatas apa? Kalau Randa sendiri sih pastinya udah kayak keluarga ya, karena ya serama mulai dari
dari awal ide gitu. Terus Randa tuh sukanya bener-bener gue suka aja gitu. Terus dia pas itu masukin dia ke banyak dari fans-fansnya gitu sih. Oh, jadi saling aja gitu ya. Dia bantu aja sih. Terus Randa juga orangnya enak kan, dia jago main musik. Terus kalau latihan tuh kalau ada apa dia kasih tahu, enggak kayak gitu notnya gini ya gitu. Jadi bantu aja. Ya, ini persahabatan sih ya. Sering main entry bareng juga ya? Iya, pernah main ini. Beberapa kali sih aku lihat adik kakak gitu. Keren. Suami istri. Oh, suami ya? Istri juga ya. Aduh, ampun deh. Pokoknya, tapi nah ya namanya fans ya. Menjodoh-jodohkan, aku jadi bingung. Ada yang Randa sama Putri, Randa iya. Sama Selvi. Jadi aku tanyain satu-satu. Sekarang iya. Randa dengan Nabila. Jadi Randa banyak ya gimmicknya ya. Bukan lagi. Oke, Nabila sekali lagi dong sebutin channel kamu di sini. Pokoknya semuanya terima kasih. Nabila juga mau ucapin nih karena sebentar lagi buat anak Panbers mau ini biar ke 1 tahun. Makasih udah support Nabila sama Randa. Semoga persahabatan kita langgeng terus. Semoga menjaga silaturahmi. Elisa Nabila TV. Elisa Nabila TV. Thank you Nabila, jangan lupa juga di subscribe channel YouTube Resi TV. Thank you udah ngobrol sama aku ya Nabila. Sama-sama.